Berdasarkan otoritas kesehatan Cina, jumlah kasus corona sudah mencapai 20 ribu lebih, sedangkan korban meninggal mencapai 565 jiwa. Jumlah kasus dan kematian terus meningkat, membuat para medis harus bekerja ekstra keras dan banyak perawat dan dokter yang rela meninggalkan keluarganya demi mencegah penyebaran virus corona ini. Hal ini juga dilakukan oleh salah satu perawat di rumah sakit Cina karena tuntutan pekerjaan memaksa perawat ini menahan kerinduannya terhadap keluarganya. Namun, pada tanggal 31 Januari 2020, sang suami dan anak menyiapkan makanan khusus untuk ibunya dan akhirnya perawat ini bertemu dengan keluarga kecilnya. Namun, perawat dan putrinya harus berdiri beberapa meter antara satu sama lainnya untuk mencegah penyebaran virus corona. Pada video ini, terlihat seorang putri 9 tahun mengunjungi ibunya dan memberikan sekotak makanan. Sambil menangis, ia menyapa ibunya dari jauh dan merentangkan tangannya sebagai simbol pelukan. "Bu, aku benar-benar merindukanmu," kata si anak. "Ibu juga merindukanmu, dan biar aku memelukmu dan jadi anak yang baik, dan ibu sedang berjuang melawan monster, ibu akan kembali jika sudah berhasil mengalahkan monster tersebut," balas si ibu. Selain video momen perawat memeluk anaknya dari jauh yang mengharukan, ada juga video perawat yang wajahnya terluka akibat menggunakan masker demi untuk menyelamatkan pasien corona. Sungguh luar biasa pengorbanan perawat dan tim medis lainnya di rumah sakit Cina ini. Semoga mereka semua sehat dan wabah virus corona ini segera terselesaikan dan ketemu vaksin untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus corona ini.